الحمد لله رب العالمين والعالمين الصالحات. فمني كتاب سام لقي كتاب ديني قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه وعلمنا بالدارين يا رب العالمين. Kepada muka surat waktu 842 dan bahagi yang ketiga. Dan bahagi yang ketiga pada zalik ada itu dapat menghasilkan akan manfaat itu dengan tiada diusahakan dia. Seperti bersungguh-sungguh engkau mengusaha akan kehidupan yang lebih daripada hajatmu dan mentadbirkan akan faat dirimu, maka yang demikian itu menghilangkan akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masyhur yang demikian itu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang engkau kepada usaha, dan yang demikian itu menafikan kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul musannif rahimallahu taala, dan bahagi yang ketiga itu berkaitan dengan cabang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ghalib pada adat itu menghasilkan manfaat. Jadi kepada biasaan ini, perbuatan dia ini menghasilkan sesuatu perkara yang manfaat dengan tiada diusahakan dia. Maksudnya seperti dia buat mari seperti itu suatu gambaran taswir. Seperti bersungguh-sungguh engkau mengusahakan akan kehidupan yang lebih daripada hajatmu. Seperti dia, maknanya pada adat ni kalau dia tak usaha pun memang dia dapat manfaat dari situ. Kerana sebab sebelum tu dia ada dah usaha. Sebab syarat tawakal ni tak dapat tidak kena ada usaha juga. Tak dapat tidak Nak bercucuk tanam tu kena ada usaha. Kalau tu asas ahli sunnah wal jamaah kena ada. Bukan masuk ke kaum qadariyah. Kaum qadariyah isu semua takdir Allah. Allah yang buat baik ke buruk ke, dia jadi jahat ke, dia jadi buruk ke, dia jadi molek baik ke, itu semua sebab syurga itu Allah yang tentukan. Itu suatu kaum qadariyah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, asas dia ialah dah berdapat tidak sebagai orang bertawakal ni kena ada usaha juga permulaan tu. Jadi makna ni pada adat ni dia dah maknanya dah menghasilkan manfaat di diri dia, tetapi mengusahakan itu bersungguh-sungguh kehidupan yang lebih. Maksudnya dalam bimbang ni dan mentadbirkan akan manfaat dirimu dan mentadbirkan. Kita boleh kita mentadbirkan, tapi hakikatnya Allah yang mentadbirkan. Golongan-golongan munafikin, golongan yang liberal dan sebagainya, golongan ni dia menganggap bahawa itu dia dah nampak Allah yang mentadbirkan. Sebab tu dah dia boleh ikut hukum akal dia semata-mata. Dia tidak berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia mengetahui diri dia mentadbir. Maksudnya dia nampak aku. Nampak aku pandai, aku hebat, aku. Ha, itu dia adanya. Maka yang demikian itu menghilangkan tawakal kepada Allah. Ha, jadi yang demikian itu sebabkan dia bersungguh-sungguh ni dia itu lebih daripada hajat dan begitu mentadbirkan manfaat diri ini, maksudnya dia berbimbang. Dia itu berusaha untuk mendapat kehidupan yang lebih, itu dah jadi masalah. Itu dan kita mentadbir kehidupan kita begini tak ada masalah. Tetapi hak ini tu seperti bersungguh-sungguh, dia bersungguh-sungguh. Maknanya tak ada sifat tawakal pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia antaranya. Batulah tawakal ni bukan setakat ada pada ucapan ataupun diri seorang itu. Seorang tu berjanji pun kena ada tawakal lagi. Tawakal lagi. Tu orang kata awak di tahlil umum saya itu dia insyaAllah. InsyaAllah. Tu insyaAllah dengan izin Allah. Bagaimana insyaAllah saja tu terbahagi pada dua lah. InsyaAllah muta'allak ataupun insyaAllah mutahakkak. Tu maknanya
insyaAllah di situ masih lagi bertawakal kepada Allah jika, tapi mesti tawakal itu mesti isi dengan tawakal insyaAllah saya pergi. Maksudnya insyaAllah mutahakkak. Mutahakkak mana? Sungguh insyaAllah, maknanya tak ada keuzuran apa-apa, saya pergi. Tapi kalau dia letak insyaAllah muta'allaq, maknanya bergantungan, insyaAllah. Maksudnya kalau aku rasa tu, saya padahal disebut insyaAllah, padahal ada lagi tak mungkin dah, itu tak sah. Dia ingin berjanji pun insyaAllah pun, kalau ada muta'allaq dengan tidak ada mutahakkak pun, itu pun tak sah dah. Itu ada ciri-ciri tawakkal lagi dalam kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata Imam Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa kehidupan manusia ini tak dapat tidak mesti bertawakal pada Allah, sama ada tahap rendah, tahap pertengahan, tahap yang tahap tinggi sekali. Itu khususnya tahap rendah kita awal-awal ni, iaitu bertawakal pada Allah dengan hati kita berusaha bersungguh-sungguh dah, maka hati itu dia berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ketiga ni dia masyhur dengan demikian itu daripada Allah, daripada yang lain pada Allah. Itu dia kata tawakal. Tawakal tapi hati dia tu, tu hati dia, dia sebut alhamdulillah, tapi peranan hati dia tu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tapi hati dia menafikan pemberian Allah, menafikan itu syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak muafakat, tidak muafakat baina zahir wal batin, baina yang zahir dan yang batin ini tidak muafakat. Ini yang dimasalah, itu yang disebut oleh para ulama. Dan berpegang engkau kepada usahamu, dan yang demikian itu menafikan akan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpegang kepada usaha itu tak boleh. Berpegang memanglah kita Allah beri kelebihan gini-gini, pandai tu, ada ilmu, ada kita sana, ada ni, pakat ni, berpegang kepada diri itu sendiri tak boleh mengikut syariat Islam, hukum Islam gitu. Tu mengikut tasawuf, tu maknanya kesucian jiwa, mesti hati itu berpegang kepada Allah. Allah yang buat aku, Allah buat ni, Allah yang pandai aku, Allah ni. Tu tak boleh nampak diri itu, diri nampak nampak aku pandai, aku bijak, aku ni. Maka orang gini atau kepada Allah Azza wa Jalla, orang gini dia akan menyalahi banyak takdir. Kata siapa kata lima fukuru di dunia asyakir, orang gini nampak aku ni, dan nampak hakikatnya Allah lah yang beri pertolongan pada dia, Allah lah yang buat ini sesuatu tu, hakikat tu pandang hakikat dia nampak orang ni. Jadi orang gini kata Imam Ghazi, kata Imam Fakhr dan Imam Asyakir, orang gini akan sentiasa menyalahi takdir Allah. Na'udzubillah, sentiasa menyalahi takdir Allah. Lau fa'altu kada wa kada, kalau aku dah buat begitu dah jadi begitu, kalau aku dah buat begini dah jadi begini. Ya sudah takdir Allah. Dan sedangkan Nabi Rasulullah SAW kul qadda masya Allah qadda Allah, katakanlah bahawa sendiri itu yang dikehendaki Allah, barang sudah ditakdirkan, Allah buat gini, orang ni gini, orang ni gini, macam-macam kehidupan manusia. Tapi bila manusia itu mendakwa bahasanya aku nampak diri dia dan nampak pertolongan Allah, sama ada dalam bentuk ibadat sekalipun, tidak berpegang pada Allah, tidak bertawakal kepada Allah, Allah lah yang memberi dia kekuatan dapat mengerjakan kebaikan ibadat, dapat sembahyang subuh berjawab, dapat buat ini, buat kebaikan itu, dia dah nampak. Maka waktu ini, waktu tadi, itu akan nampak takdir, mana menyalahi takdir. Patut tidak terkini ni, kalau awak dah pergi bagi ini, dah tu ni awak mungkin gaduh nak pergi bagi ini, patutnya itu padahal sudah pernah terjadi. Ibrah itu adalah pengajaran dia, adalah sebalik kejadian yang berlaku tu. Tapi berpanjang menyalahi takdir Allah, itulah munafikin, kurungan orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Dan dia mengambil sifat itu sebab
hak asasnya ialah dia tidak berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpegang kepada usahanya. Maksudnya tidak ada sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikian itu menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun misal yang kedua itu, iaitu memelihara manfaat yang telah ada kepadanya. Jadi misal yang kedua ini daripada empat bahagi itu, iaitu menghasilkan, iaitu memelihara manfaat yang ada padanya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, yang kedua memeliharakan manfaat yang telah ada padanya. Maksudnya manfaat yang kebaikan pun ada daripada dia, cuma dia pelihara, dia jaga. Dia jaga, dia ada ilmu, dia ada harta, dia pelihara harta dia, supaya ilmu dia tidak kurang, harta dia tidak kurang, apa lagi. Itu termasuk dalam golongan orang yang bertawakal lagi kepada Allah. Bukan kata menafikan tawakal, memelihara manfaat kebaikan daripada diri kita ni, awak tidak bertawakal. Bapa awak jaga sangat tu, tu barang awak tu jaga pelihara sungguh tu, awak ni tidak bertawakal. Bukan, sudah memelihara manfaat yang ada pada diri kita itu pun sudah ditawakal, dikatakan tawakal. Cuma musonnah penarang kitab kita ni nak bahas sikit. Apa yang nak bahas? Ada pun misal yang kedua itu, memelihara manfaat itu telah ada kepadanya, maka jika ada pada seseorang harta, maka ditaruhnya seseorang akan harta sekira-kira mencukup akan setahun atau lebih, maka itu membatalkan akan tawakalnya. Dan jika ditaruh akannya, dan jika ditaruh itu ia seorang akan hartanya itu sekira-kira mencukup akan dia hingga 40 hari, maka persalahan ulama ahli tasawuf dan kata kebanyakan orang khawas ahli tasawuf yang demikian itu jadi membatalkan tawakalnya di kelan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memelihara manfaat ini, jadi kata musannif rahimahullah taala, jika ada seorang tu seorang harta, maka disimpan harta dia itu sekiranya cukup sampai setahun. Dia jaga sungguh sampai setahun, dia jaga ni. Contohnya kita tengok misal makanan lah, disimpan sampai setahun atau lebih. Padahal di luar tu boleh cari lagi, disimpan gandum tu sampai setahun, dia batik setahun selalu, dia batik setahun selalu. Padahal kedai-kedai banyak lagi gandum, stok tu banyak lagi, tapi dia stok ni rumah dia setahun selalu. Itu dia antaranya. Maka iaitu membatalkan akan tawakal, itu membatalkan tawakal bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tengok keadaan, tengok keadaan. Mana kata para ulama, seseorang itu nak menyimpan sesuatu benda itu tengok keadaan. Kalau kita kata simpan gantung misalnya di kedai-kedai banyak lagi, tapi dia banyak selalu setahun selalu, itu boleh jadi orang itu tidak dikatakan tawakal kepada Allah. Dan juga dibimbangi kata para ulama dalam kitab-kitab yang lain, dibimbangi akan membazir, jadi punah lah, kena mulai jadi punah, maka pupuk ke apa ke itu misal seperti gandum dan sebagainya. Maka itu dia simpan selama setahun bagi membatalkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ditaruh akannya itu sekiranya mencukup akannya hingga 40 hari. Dah siapa lah tu siapa panggil 40 hari, dia simpan siapa itu 40 hari saja, maka persalahan para ulama ahli tasawuf kata kebanyakan orang khawas, iaitu ini bikin itu dan membatalkan tawakal. Maksudnya kurang daripada setahun tu, ataupun kita ambil ukuran kecil, dia simpan apa, dia beli makanan pagi misalnya, kita ambil ukuran kecil, tadi ukuran setahun, ukuran setahun turun kepada 40 hari, maka turun kepada 40 hari itu tidak membatalkan tawakal. Begitu juga kalau orang tu dia beli makanan pagi misalnya, dia pun sampai ke petang dia simpan makanan dia tu, maka itu tidak membatalkan tawakal. Itu ambil ukuran kecil balik. Tapi kalau dia beli makanan pagi tu, dia wajib pula sampai seminggu lagi, itu membatalkan pahala tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita ambil ukuran kecil.
Bagi siapa? Bagi ilmu tahu orang khawas, iaitu ahli tasawuf. Ha, itu di antaranya. Dan kata Sa'ad bin Abdullah At-Tashtari, yang demikian itu membatalkan akan tawakal. Tetapi jika ada seorang itu istrinya atau anaknya dan segala yang diwajib atasnya yang seorang nafkah, maka harus ia menaruh harta akan belanja orang yang wajib atasnya nafkah itu sekira-kira mencukup hingga setahun. Jadi kata seorang tasawuf juga, Sahal bin Abdullah, iaitu seorang tasawuf, dia menyatakan yang demikian itu membatalkan tawakal. Tetapi nak kata batal tawakal itu, tetapi jika ada seorang itu isteri dia seorang atau anaknya, dia ada anak, dia ada isteri, dan segala yang diwajibkan katanya, kata yang ini perkara yang perlu dia tanggung nafkah itu, maka harus ia menaruhkan harta belanjanya yang wajib itu. Jadi harus dia simpan tu tak apa. Ini kalau dia seorang je, dia wajib selalu untuk setahun dapat, maka tidak, maka tidak panggil itu tidak dikatakan tawakal. Tetapi bila ada orang yang di bawah jagaan dia, tanggungan dia, maka dia simpan untuk keperluan orang yang di bawah itu, maka yang demikian itu kata Syekh Sahal, ia tidak membatalkan pahala tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah diperbuat oleh Rasulullah SAW pada hak isi rumahnya ya Rasulullah. Kerana yang demikian itu menaruh tu tiada membatalkan tawakal. Jadi sifat dulu panggil, kerana sebab keperluan mikirkan orang di bawah tu, tidak panggil membatalkan pahala tawakal seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada hak dirinya, maka iaitu tiada menaruh ia akan makanan pagi-pagi itu bagi makanan yang petang-petangnya. Itu adapun bagi diri seseorang itu, kalau dia cermat dan dipilih oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, contohnya kalau dia beli makanan pagi itu, maka itu maknanya dia tidak cadang untuk taruh pada petang. Menaikkan tidak api, maka dia sibas-sibas sampai waktu petang. Itu lain cerita. Kawan ini berbimbang. Bila hati berbimbang, dia sepatutnya makanan tu dia boleh habis, tapi dia bimbang itu bagi makanan petang ada pulak begini bimbang tu, maka itu menunjukkan dia tidak bertawakal kepada Allah. Sedangkan dia seorang, kalau dia ada di bawah tanggungan dia itu, itu tidak membatalkan pahala tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun misal yang ketiga itu, yakni menolak mudarat, itu daripada empat misal yang disebut sebuah musalnya sebelum itu. Adapun misal yang ketiga itu, yakni menolak mudarat yang lagi akan datang. Ini termasuk kata tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita usaha menolak perkara yang mudarat yang akan berlaku pada diri kita, kita berusaha, maka itu dikatakan sebagai tawakal juga. Maka musalnya yang sebut apa? Maka iaitu seperti lari daripada binatang yang buas dan lari daripada iaitu cenderung yang iaitu jidar yang roboh, iaitu dinding jidar, maknanya dinding yang nak jatuh panggil, dan barang sebagainya daripada segala yang membinasakan akan dirinya itu. Kerana yang demikian itu tiada menghilangkan tawakal. Itu kerana segala demikian itu diharamkan oleh syarak, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, artinya jangan kamu jatuhkan akan diri kamu dengan tangan kamu kepada yang membinasakan akan dirimu. Jadi tawakal bahagian yang keempat ni menolak perkara mudarat pada diri kita, perkara yang bahaya. Maka itu kata musanna, iaitu seperti mana? Seperti dia lari daripada binatang buah, dia lari daripada harimau ke, lari daripada ular ke, kalau biar-biar tak panggil bahaya ni. Ataupun dia lari daripada dinding rumah, yang mana dinding tu akan jatuh, dia kaya nak tahan situ, nak pada dinding nak utuh ataupun pokok nak jatuh ni.
dia kata awak kata awak terlalu lari-lari, awak terlari tu tu, pokok nak jatuh tu, dinding nak jatuh tu. Ya, jangan bimbang, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil tak betul. Itu kerana menerima mudarat, dia tahu mudarat tak kena jatuh. Ada apa lagi mudarat? Dia bawa kereta misalnya, di kawasan ditulis ini kawasan kemalangan. Dia tahu dah ini kawasan kemalangan. Banyak orang berlaku berbagai-bagai belanggar situ kawasan tu. Dia tahu dah. Tapi dia macam biasa. Dan orang kata bapa awak tak bimbang tu. Tulis dah situ kawasan kemalangan bahaya. Biasa banyak berlaku sini ni. Kalau bukan ini biasa berlaku memang begitu. Saya bukan masalah saya tak bimbang. Tapi masalah saya ni bertawakal kepada Allah. Itu dah betul cara tu. Awak kata bapa awak pergi makan racun. Racun dah boleh ni. Ataupun makanan yang membahayakan. Awak ada jantung, awak ada darah tinggi, awak ada darah tinggi, awak ada apa lagi, cimanis, gini-gini macam lagi. Awak makan juga ni bahaya ni. Doktor lah ada gini-gini. Masalah saya tawakal. Makhluk dah pergi Mekah. Dah pulang dia. Ada orang saya jumpa orang itu. Ada sekali mudarat pada diri dia. Maka menerima mudarat itu ialah zalim pada diri sendiri. Patutlah menolak mudarat yang berlaku pada diri dia, seperti dinding nak jatuh ataupun dia nak lari laju kawasan kemalangan kerana kawasan itu bahaya. Maka itu ayat demikian itu tidak membatalkan menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dikata menolak mudarat tu tidak membatalkan disebut illah kerana di situ. Kerana segala yang demikian itu diharamkan oleh syarakan Allah dan Rasulullah kan membinasa tu seperti mana firman Allah Subhanahu Taala. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campurkan diri kamu itu dengan tangan kamu itu ke dalam perkara membinasakan dirimu. Tak boleh. Itu yang Allah SWT sebut. Baik itulah, itu kena tengok situ juga perkara membinasakan diri dia, tapi masih lagi nak bertawakal, takut hilang tawakal. Maka ini adalah perkara dilarang oleh syarak. Tapi kalau seseorang tu lari daripada mudarat bahaya ni, kawasan bahaya ataupun perkara dinding nak runtuh atau pokok nak jatuh ni, nampak sendiri dah depan mata pokok sedikit-sikit nak jatuh ni, maka dia lari cepat-cepat, maka itu tidak menghilangkan tawakal. Bukan kata itu saya tak lari itu sebab saya bertawakal. Orang kata awak tak lari, tipis pokok nak jatuh depan awak sikit lagi, saya bertawakal kepada Allah, maka itu adalah bukan tawakal. Tetapi itulah menunjukkan kebodohan seseorang seperti mana dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan ada pun misal yang keempat, yang ini mudarat-mudarat yang telah ada kepadanya. Itu yang misal yang keempat ni termasuk dalam tawakal juga, menolak membuang perkara yang mudarat yang ada pada diri dia. Kalau tadi tak ada mudarat lagi, tapi pakar menerima mudarat tapi dia tolak, maka dia termasuk dalam kata tawakal juga. Yang keempat ni menolak mudarat yang telah ada kepadanya, seperti berubah bagi orang yang sakit. Yang demikian itu tidak menghilangkan tawakal kerana terkadang berubah jadi sunnah. Jadi antaranya yang keempat ni termasuk tawakal juga, menolak mudarat yang ada pada diri dia. Dia ada penyakit, dia ada sakit ni, maka dia berubah. Maka diri berubah itu bukan kata dia tidak bertawakal. Ni kadang-kadang dia kata awak bagus sungguh sangat berubah diri awak tu. Tawakal kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar tawakal, dah belajar kau tawakal. Duk cari ubat, duk di hospital, duk pergi cari ubat kampung, duk berubat awak ni. Usaha juga tawakal.
tawakal juga kepada Allah SWT, maka diri dia berusaha untuk ubah penyakit yang ada pada diri dia, sudah tawakal lah tu. Bukan maksud dia berusaha cari ubat untuk kebaikan diri dia kerana dia ada penyakit ini, dia berusaha membuang mudarat yang ada pada diri dia itu, tidak menafikan mudarat, tidak menafikan tawakal. Itulah dikatakan sebagai tawakal, iaitu bila dia berusaha berikhtiar kepada Allah SWT. Cuma bila dia berusaha berubah pada diri dia itu, dia kena, hati dia kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia berusaha banyak dah cari punya ubat ni. Maka hanya itu, hati dia pula kena bergantung kepada Allah. Itu nampak bahawasanya Allah lah yang memberi ujian pada dia. Hati dia bertawakal kepada Allah. Maksud yang keempat ni, maknanya menafikan orang-orang yang menyatakan awak berusaha cari ubat, cari begini-begini. Itu awak kena sabarlah. Penyakit yang ada pada awak tu, tawakal kepada Allah. Maka itu menafikan. Itu orang-orang yang menyatakan tawakal kepada Allah. Sedangkan tawakal kepada Allah itu ialah berusaha membuang mudarat yang ada pada diri itu juga. Sudah dikatakan seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fasl as-Samisu fi Mahabbati. Itu fasa yang ke-8 pada menyatakan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mahabbah, yakni kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak, maka dan iaitu martabat yang tertinggi menyampai kepada ma'rifatullah Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasawfa yuqillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Artinya, dan lagi mendatang Allah Ta'ala dengan kaum yang kasih ia akan mereka itu, dan mereka itu kasih akan dia. Jadi bab yang ke-8 ini, kita masuk pada fasa yang baru, menyatakan mahabbah, sifat mahabbah ini, sifat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun mahabbah, yakni kasih kepada Allah itu, sifat kepujian, sifat yang dipuji, dan iaitu martabat yang sangat tinggi yang menyampai kepada seorang itu ma'rifatullah. Orang yang ada sifat mahabbah, kasih kepada Allah ni, sama tanda dia kasih kepada Allah, dia buat perbuatan yang disukai oleh Allah, ucapan lidah dia, perbuatan dia, maka dia buat perkara yang disukai oleh Allah. Ada sifat mahabbah, kasih kepada Allah itu, dia boleh naik makam seseorang itu, makam kepada ma'rifatullah, makam yang lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan surah Al-Maidah ayat yang ke-54, Allah menyatakan fasawfa yu'tihim biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, artinya lagi akan mendatang Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaum yang kasih ia mereka itu, dan mereka itu kasih akan dia. Golongan yang berkasih sayang kepada Allah ini, Allah Taala kata akan datang, yakni suatu kaum, suatu hamba-Ku yang mana mereka itu kasih kepada Allah, Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kau ni lah kita nak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allah kasih dia, dia kasih kepada Allah. Hak lambat dia, na'udzubillah, khususnya kaum munafikin, dia mengasakan Allah kasih kepada dia, tapi Allah Ta'ala tak kasih kepada dia. Sebab dia buat perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Allah, perintah Allah. Dia kata Allah Ta'ala kasih kepada itu, kasih pada dia, tapi hakikatnya Allah SWT tak sayang pada dia. Ini paling takut. Tetapi akan ada kaum ini yang kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Golongan mana? Golongan biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana mereka itu kasih pada Allah, dengan mereka mempersembahkan ibadah-ibadah kepada Allah, dan Allah juga kasih kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka buat perkara yang disukai oleh Allah. Itu antara golongan mahabbah, golongan yang sangat dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu kasih akan dia, dan Allah juga kasih pada dia. Itu golongan mahabbah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahibbullah liman yaghdukum min ni'matihi wa ahibbuni yuhibbullah." Dan artinya kasih olehmu akan Allah kerana memberi makan kamu, kerana memberi makan kami dari perbuatan ni'matnya,
dan kasih oleh kamu akan dahulunya sayang Allah Subhanahu wa taala kasih akan kamu. Jadi Nabi SAW menyatakan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi, yaitu Nabi SAW kata kasih olehmu akan Allah, kasihlah kamu kepada Allah sebab kerana Allah memberi makan kepada kamu pagi, petang, malam dan sebagainya. Allah beri berapa nikmat yang Allah beri kepada kamu, dan kasih oleh kamu akan daku, dan kasih juga kamu kepada aku. Kata Rasulullah, mengkasihlah kepada Allah kerana Allah memberi makan pada kamu. Tiap-tiap hari Allah beri makan, pagi petang Allah beri makan pada kamu. Nikmat berapa nikmat Allah beri pada kamu, dan kamu kasih juga pada aku. Jika ada cinta juga pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah mestilah membuat apa yang dia dibuat oleh Rasulullah SAW dan menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut ja'alallahu al-ka'bata al-baital haram qiyam linnas. Allah menjadikan Baitullah al-Haram qiyam. Apa maksud? Ya Ka'bah di situ nindai-nindai kasih sayang kepada Rasulullah, tempat Ka'bah itu. Bagaimana Rasulullah SAW berhijrah? Itu Rasulullah bawa Islam bagaimana? Itu ja'alallahu al-Ka'bata. Itu maknanya nindai-nindai Islam yang ada dalam Islam, maka seorang itu kasih, maka itulah tanda dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam membahas ayat ja'alallahu al-Ka'bata al-Baitul Haram. Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dhaqa min khalis al-mahabbati lillahi 'azza wa jalla man'a dhalika min talab ad-dunya. Man dhaqa min khalis, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita boleh di sini, mudah-mudahan bila yang kita dengar pada pagi ini jadi manfaat untuk semua. Mudah Allah SWT sentiasa menghormati kita, banyak umur kita dengan ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab al-jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika al-'azimi wa sultanik. Allahumma jamil jam'ana hadha dhimma marhuma wa tafarraq lana bi ba'da tafarraqa min ma'suma wa la taj'alil fina lamana shaqiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.